dapat gelang harus dipakai terus biar kalau ada apa-apa aman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saudaraku, ketemu lagi nih di channel Sonat Suki. Kali ini saya akan meliput perjalanan ke asrama haji sebelum kita berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ya saudaraku. Kira-kira ngapain aja sih atau apa saja sih yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji? Jadi pertama-tama kita siap-siap dulu ya dari rumah dan berangkat pagi ke lapangan Rampal. Jadi untuk rombongan dari Malang itu diberangkatkannya dari Rampal saudaraku. Kami berangkat dari rumah itu jam 4.30 ya, atau habis sholat subuh pas kami langsung berangkat. Karena pemberangkatannya dijadwalkan itu pagi banget. Tapi ternyata tetap aja molor ya saudaraku ya, karena malum aja pada saat musim haji ini jalanan super macet. Dan saya beserta rombongan pun sampainya itu agak siang seperti ini ya, jadi tetap ditunggu oleh bisnya. Oke saudaraku, simak saja ya liputannya. Semoga video ini menjadi penyemangat saudaraku untuk berangkat haji di usia yang muda. Bulan saya berangkatnya pada saat usia yang masih muda banget ya saudaraku. Lancar-lancar. Kita pergi masuk ya, insya Allah Bu. Oke ya. Jauh, Pak. Ibu nyaman di belakang ya, Bu? Ya. Enak ya? Mas, ya. Monggo, Pak. Monggo. Alhamdulillah ini mau berangkat. Bis 17, rombongan 71. Safar wasu'il munqalab
fil ahl wal mal wal iyal Allahumma anta sahibu fi safari khalifatu fil ahli fil ahli wa mali Allahumma inna na'udzubika asai safari wa su'il munqalabi fil ahli. Nah, di asrama haji ini kita akan diberikan banyak pengarahan, tes kesehatan, pembagian living cost, dan lain-lain ya saudaraku. Tangan Pak Bambang. Oke. Kemudian Bapak Sumantri bin Sarin, rombongan 1. 1 apa 7 nih? 7 ya? Oke. Mboten usah-usah niki namung minggah power bank mawon. Dapat gelang. Dapat gelang. Harus dipakai terus. Biar kalau ada apa-apa aman. Waalaikumsalam. Ibu Istiqomah rombongan 6 dan Ibu Sri Mahini rombongan 7. Sini bisa Pak Wiji. Apa berapa Pak? Anu gedung 215. 215. Iya, soalnya 215. Living cost. Ya, Bu. 3000. 3. Triple three. Jangan hilang, masukkan dulu. Yang ada lerekannya. Ya. Tutup lagi. Ya, pokoknya tujuh lah jadi. Salam masyaAllah. Mas Sonat tinggal, monggo jempol ke sini. Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya Bu. Ke sini. Ye. Saya masuk ambil apa? Monggo Ibu. Tuh, ya matur nuwun nggih Bu. Sami-sami lancar semua. Nggih, amin ya. Nah, ini adalah jumlah living cost yang akan kita gunakan pada saat haji ya saudaraku. Nah, demikian ya video untuk part 1 kali ini tentang apa saja sih yang dilakukan pada saat kita tiba di asrama haji. Video selanjutnya kita akan review keadaan asrama haji, fasilitasnya apa saja, makannya dapat apa saja, dan di sini juga saya pertama kali mengenal Abah Rohim karena kebetulan Abah Rohim juga satu bus dengan saya dan rombongan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sama jamaah haji tertua Bapak Rohim. Terima kasih. Sama-sama Pak Rohim. Terima kasih. 104 ya umurnya beneran. 104 nggih. Iya. Tertua. Satu kota ya. Satu kota tertua. Kota. Masya Allah, sehat-sehat Pak Rohim. Iya. Sehat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan Bapak Musa di kloter 71. Beliau umur 104. Subhanallah. Doakan kami Arafah dan AKBIH Ali Absor, Ulil Absor, kloter 71 berangkat ke Baitullah menjadi Duyufur Rahman. Amin, amin. Semoga pulang, berangkat sampai pulang salimin, ghanimin, mustabsyirin, mabrurin, musahalin, bijai sayyidil mursalin. Al-Fatihah.